Halo guys, kembali lagi di channel Loga Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box RCM untuk 10 inci single ya guys. Dan untuk alat dan bahannya ini ada jigsaw, kemudian palu penggaris biasa, tang penggaris siku, kemudian ballpoint, gergaji potong biasa untuk motong-motong persegi yang seperti yang saya lakukan tadi, kemudian bor ya guys. Dan untuk bahannya ini saya pakai multiplex tebal 12 mili merek Mercy semi meranti ya guys. Nah seperti ini untuk multiplexnya. Nah untuk masalah ukurannya nanti bakal saya jelaskan di pertengahan video, nah, kalau boxnya sudah setengah jadi ya guys, biar lebih mudah dipahami dan dimengerti guys. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Lubosku ini dengan cara subscribe, like dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur boxing system atau boxing system seperti ini guys. Oke, terima kasih guys. Oke, langsung saja kita proses untuk pembuatan box RCR 10 inci single ini guys.
Oh guys, untuk POK RCR 10 in nya seperti ini ya guys, untuk skemanya. Nah, cukup simpel untuk POK RCR ini. Nah, untuk ukurannya saya sebutkan ya guys, bisa kalian simak untuk detail ukurannya. Nah, untuk tingginya ya guys, untuk papan yang berdiri ini ukurannya 30 cm ya guys. Untuk papan yang berdiri semuanya ini 30 cm, tinggal saya sebutkan panjang dan lebarnya ya guys. Nah, untuk papan speakernya ini, nah dari sini sampai ke sini ini 30 cm. Jadi papan speakernya ini 30 cm persegi. Untuk papan yang ini untuk sekatnya lubang angin ya guys, jalur lubang anginnya. Nah, ini 30 cm ya guys, dari sini sampai ke sini 30 cm. Jadi ini juga sama 30 cm persegi. Nah, untuk papan bagian bawah atau bagian samping-samping ini. Nah, ini panjangnya 40 cm ya guys, dari sini sampai ke sini. Jadi ukurannya 30 cm kali 40 cm. Ini sama ukurannya dengan yang ini guys. Nah, untuk bagian papan yang belakang. Nah, ini total keseluruhannya dari sini sampai ke sini ini 40 cm. Jadi 40 cm kita kurangin 2 ketebalan triplek ini ya guys. Nah, ini kurang lebih ukurannya 37,6 mili guys, 37,6 mili kurang lebih. Nah, kemudian untuk papan yang ini saya pakai ukuran 6,5 cm guys, 6,5 cm. Nah, untuk bagian belakang ini saya kasih penguat dinding belakang seperti ini atau brace nya nah ini ada dua untuk biar tidak getar di bagian belakangnya kalau terkena tekanan pasar. Nah, untuk papan yang paling besar sendiri ini ya guys. Nah, untuk bagian atas ini atau samping-sampingnya ini, atas bawah ini ukurannya 40 cm kali 40 cm persegi guys. Jadi 40 cm kali 40 cm persegi. Nah, untuk lubang anginnya ini sisanya ya. Ini kalau keseluruhannya 40 cm ini sisanya guys. Kalau kalian mau membuat dengan multi bag 15 mili atau lebih tebal, ini harus dihitung lagi guys untuk skemanya ini, khusus untuk multiplex setebal 12 mili. Nah, untuk jarak papan speaker ya guys, untuk jarak papan speaker dari sini sampai ke depan ini 11 cm guys, saya buat 11 cm. Nah, 11 cm untuk ukuran jaraknya guys. Nah, untuk ukuran ininya ya guys, untuk bagian tutup depannya ini ukurannya dari sini sampai ke sini 30 cm ini. Dari sini sampai ke sini 30 cm. Jadi ini 30 cm persegi guys. Nah, untuk tutup bagian depannya seperti ini nanti. Nah, untuk lubangnya guys. Lubangnya ini ukurannya 6 cm, lebarnya dari sini sampai ke sini 6 cm. Untuk panjangnya ini 20 cm ya guys. Nah, 20 cm. Nah, ini lubangnya ditaruh tengah-tengah pas seperti ini guys. Nah, oke, seperti itu untuk detail ukurannya. Saya rasa sudah jelas dan semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang mau membuat box seperti ini guys. Oke, kita lanjut untuk proses selanjutnya penutupan bagian atasnya. Dan kita kasih list buat tutup depannya dan penguat bagian belakang untuk lubang anginnya ini.
Oh guys, untuk hasilnya seperti ini ya guys, untuk box RCF 10 inci single ya guys. Nah, seperti ini box RCF 10 inci. Nah, untuk tutupnya seperti ini ya guys. Nah, ini tutupnya. Nah, ini cara tutupnya, ini ukurannya dari sini sampai ke sini. Ini ukurannya 3,5 cm. Nah, seperti ini. Nah, tutupnya seperti ini. Ini dikasih list. Nah, dikasih list buat penyekrupannya keliling, dan ukuran detailnya sudah saya sebutkan di pertengahan video tadi ya guys. Kalau kalian menyimak pasti tahu untuk ukurannya. Nah, di bagian depan seperti ini untuk tampilannya, samping ini variasi handle, belakang masih polos ya guys. Nah, seperti itu. Nah, menurut kalian bagaimana? Bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa dukung terus channel Logo Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang box sound system atau miniatur box sound system guys. Oke, terima kasih guys.